DPC P3 mendaftarkan bacaleknya ke kantor KPU pada Minggu sore 14 Mei 2023. Sopwan, Ketua DPC P3 Kota Madiun mengatakan, ikhtiar politik untuk menuju pemilu 2024 dengan harapan kursi P3 Kota Madiun bisa bertambah dari 1 kursi menjadi 4 kursi atau 1 dapil 1 kursi. Untuk kuota perempuan juga sudah terpenuhi 30%, dengan 40% bacalek masih muda. Kami dari P3 Kota Madiun sore hari ini datang ke KPU Kota Madiun dalam rangka mendaftarkan bacalek P3 Kota Madiun untuk pemilu 2024. Harapan kami ikhtiar politik kita mulai sore hari ini untuk menuju 14 Februari 2024. Harapannya kursi P3 Kota Madiun bisa bertambah dari 1 kursi menjadi masing-masing perdapil ada 1 kursi. Untuk kota perempuan, insya Allah sudah terpenuhi, bahkan ada beberapa dapil yang lebih dari 30%. Termasuk bacalek-bacalek kami ada sekitar 40% yang usianya masih muda. Meraih simpatisan dengan pemilih tradisional loyalis militan P3 dan juga pada pemilu 2024 akan merekrut pemilih milenial. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.